prosesnya udah lama ya. Justru yang pertama justru pada saat tahanan yang pertama agak saya masih surprise banget karena kan gimana juga ternyata oh anak kecil lega ternyata dia sudah jadi tersangka dan akan dijemput. Kan waktu yang pertama kan jadi tersangka langsung dijemput gitu. Kalau yang sekarang yang kedua sih ya udah kan udah biasa biasa aja karena kan memang saya sudah tahu gitu. Karena memang dia yang pertama kan memang sudah salah terus dia keluar kan kena penangkapan tapi puas gak sih Mbak dengan hasil vonisnya sekitar 4 bulan? Saya katakan lagi ya teman-teman, karena saya tidak mau menjarakan orang. Saya gak mau menjarakan orang, tetapi pada saat dia sudah dinyatakan menjadi tersangka dan terbukti di pengadilan, itu sudah jawaban buat saya dan saya sudah sangat puas. Karena kenapa? Di pengadilan itu kan sidangnya terbuka, kalian ikut semua kan di dalam itu kan, itu sidang terbuka, artinya tidak ditutup-tutup. Hasilnya pun sekarang itu ya sudah ini kan kalian mengetahui perjalanan proses ini kan proses perjalanan hukum saya ini kan dipantau oleh media terus dari awal sampai terakhir gitu ya. Jadi buat saya ya walaupun dia pengadilan sudah memutuskan ya sekarang ini pasti punya alasan ya sudah memang barang bukti yang saya serahkan di kepolisian memang kan semuanya akhirnya terjawab. Dan saya katakan lagi, walaupun mereka bilang tidak kuat dan itu segala macam, tapi saya tidak punya wewenang untuk menunjukkan, oh ini loh alat buktinya, oh ini loh begini. Kan alat bukti itu adalah ada CCTV saya dan hasil visum saya. Visum ini yang menguatkan bahwa saya tidak melakukan apa-apa yang mereka tuliskan. Kalau mereka kan hanya by lisan aja membentuk opini, kalau saya punya alat bukti. Nah karena itu yang membuatnya masuk penjara. Benjel, tapi dari pihak pengacaranya pun masih belum memutuskan untuk menerima hasil putusan, masih berpikir-pikir. Benjel sendiri? Saya nampak tadi cukup wewenang saya. Ya negara memberikan dia hak juga kan. Mereka kalau nggak salah kemarin juga dari itu hari juga mereka memberikan hak kan itu wewenang saya buat urusan saya lagi. Yang penting buat saya adalah ini orang terbukti salah. Mau dia ngomong apapun, dia mau membela opini, dia mau bikin opini, dia mau bilang saya begini dulu pasti dia mau sindir saya. Saya udah serahin semuanya sama Allah, saya sudah memaafkan dan sudah selesai dalam hidup saya. Saya mohon sebenarnya ya, karena ini sudah selesai nih. Dalam persidangan ini juga sudah pengadilan sudah memutuskan ini orang bersalah dan di penjara. Saya mohon sebenarnya sama teman-teman, cukup hari ini terakhir saya bicara ini. Ini yang terakhir. Saya tidak mau lagi ngomongin masalah ini. Makanya saya datang ke beberapa untuk mengklarifikasi ini. Saya selalu katakan ini yang terakhir. Karena saya tidak mau lagi ngebahas ini lagi tentang ini lagi. Karena nggak ada baiknya kok gitu loh. Ditontonin kayak begini aja terus gitu. Nah saya udah nggak mau ngebahas ini lagi. Masalah mereka mau sindir saya, mau ini, saya udah nggak mau pusingin. Saya lebih mentingin sekarang karyawan saya 20 lebih orang gajinya nggak kepotong di masa PPKM. Pabrik saya tetap berjalan itu selesai atau gimana? Tapi nggak mungkin yang lain. Tapi kasus ini dari 2018 akhirnya selesai di 2021. Lega nggak sih Mbak? Ya mungkin prosesnya yang lama. Ya mau nggak mau kan saya berjalan. Udah alhamdulillah lega lah sekarang. Yang saya sebenarnya asal teman-teman mau tahu masalah dia sekarang dijadikan tersangka mungkin tapi saya ya udah biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya yang paling saya bersyukur dalam hidup saya itu cuma satu, pada saat saya bisa lepas dari mereka, bisa keluar dari kehidupan mereka, itu saya sudah syukur. Itu seperti apa ya, saya bisa menyelamatkan kehidupan saya dari keluarga mereka, itu sudah alhamdulillah. Masalah ini diputuskan dia menjadi tersangka itu adalah hasil perbuatan mereka. Sekarang Kak Angel lebih fokus kemana? Sekarang selesai, sudah selesai, maksudnya tidak mau dibahas. Lebih fokus kemana sekarang Kak Angel? Bisnis saya. Saya punya bisnis yang tetap harus berjalan. Karyawan saya ini saya tambah ruko lagi dekat rumah saya. Karena nggak sampai PPKM kan saya tidak bisa jauh-jauh memantau. Alhamdulillah, masa PPKM saya membangun beberapa tempat. Karena apa?
pekerjaan dari bisnis saya, pabrik mesti berjalan, karyawan 20 lebih orang. Jadi kalau misalnya mikirin kehidupan, enggak lah, nanti ya berjalan aja. Lagi seneng-seneng nyari duit biar tambah koleksi saya. Mbak, itu kan dihukumnya 4 bulan, Mbak. Baru 2 bulan setengah, baru 2 bulan 10 hari ya di penjaranya. Itu gimana? Saya nggak tahu juga lah. Kan kalian lebih tahu lah, media lebih update. Kalau saya sih sebenarnya nggak mau terlalu ngikutin. Dan saya memang nggak terlalu ngikutin sih kayak gini-gini sih. Saya lebih fokus di bisnis saya. Tapi memang kadang-kadang ada teman-teman yang kasih info, ada berita-berita tuh memang sekilas-sekilas kalau buka Instagram juga ada. Jadi kata-kata bukan sesuatu yang gimana-gimana lagi buat saya, udah selesai gitu ya. Apa yang dia terima, apa yang dia putuskan oleh pengadilan, ya itu memang itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima. Tidak mau dikasih. Kan nggak mungkin orang tidak salah di penjara, itu kan, benar nggak sih? Berarti tidak mau dikat-katkan lagi ya, Mbak? Saya ini berusaha upaya untuk tidak mau lagi ada kait-kait lagi dengan mereka. Bila perlu, saya memang, kan tadi saya katakan, dalam hidup ini yang saya bersyukur, yang saya senang adalah cuma satu hal, saya bisa lepas dari mereka itu sudah alhamdulillah. Mau mereka mau fitnah saya, mau jebak saya lagi, atau mau sindir-sindir saya, atau siapapun yang mau bagaimana, mau cemoceh apa gimana, saya nggak mau pusingin lagi. Karena saya sudah lewatin tahap yang bisa keluar dari mereka aja udah alhamdulillah. Tapi sampai saat ini banjir masih kena. Di tahun ini apa targetnya apa, itu sekolah bisnis apa? Banjir, tapi sampai saat ini masih dapat sendirian dari pihak sana. Saya tunggu lama aja. Oke, terima kasih banyak.